satu. The Comment. Di zaman yang berkembang saat ini, sudah semakin banyak orang-orang kreatif menciptakan inovasi-inovasi. Yes. Wanita yang berikut ini, dia menciptakan inovasi dalam memakai celana. Celana. Dan masih modern tapi tradisional gitu loh. Berarti tradisional modern. Siapa kita, dia Pak? Ini dia, DKD. 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 Linda kayaknya deh. Cakep nih. Ini apa nih? Enggak, ini kain batik biasa sebenarnya. Bukan celana? Bukan, cuman dililit-lilitin gitu. Ini inovasi berarti kayaknya. Iya, kan? Aku tuh lagi ngoleksi batik sekarang kan, lagi investasi, investasi bahasanya. Jadi bener-bener ngumpulin batik, tapi batiknya nggak pengen dijahit. Jadi kain aja kain biasa, ya? Makanya kalau dipakai harus kreatif gitu loh. Tulis semua pada yang cap. Tulis semua. Wah, bagus ya. Baiklah, bersama DKD kita akan membahas tentang inovasi. Inovasi itu bro, yeah, saat sebuah negara melakukan penyerangan terhadap negara lain. Invasi. Inovasi yeah, itu bro. Iya, makasih ya. Wah, itu apa tuh? Menyetap itu apa tuh ya? Itu taksi. Ini taksi. Iya, iya. Boleh lanjutkan? Boleh, boleh. Jadi inovasi itu juga bisa dibuat dari hal-hal yang sederhana ya. Contohnya seperti ini. Yes, ini dia inovasi kita. Ada speaker murah meriah. Tuh kalau handphone kamu kurang kenceng, pakai aja toilet roll. Terus dibikin kayak mas-mas yang ini nih. Mas-mas. Bisa kena air kali ya? Enggak, handphonenya juga jangan sih. Handphonenya juga jangan, Neng. Gimana sih, Neng? Tuh, lebih kenceng. Tuh. Oh, jauh ya? Gede loh. Lumayan loh. Luar biasa. Luar biasa kan? Iya. Comment. Yuk. Itu dia untuk speaker handphone, bukan speaker motivasi ya. Wah, aduh. Ini speaker. Selanjutnya ada lagi ya, setelah handphone dengan menggunakan speaker dari tempat tisu, ini dia inovasi selanjutnya. Inilah pancake, art pancake. Taylor Swift. Awalnya dia buat ini superhero dulu waktu itu. Terus sekarang mulai jadi artis. Kita lihat. Wah, bagus. Tuh. Ya. Tapi kalau misalnya itu Taylor Swift bukan itu, bukan tergantung dari apa namanya? Lagunya gitu, Pak. Coba kita lagunya kita matiin ya. Video yang tadi diulang lagi. Oke. Nah, nah coba tebak ini siapa? Ayo, kalau nggak ada lagunya. Bob Marley. Ayo siapa ini? Ayo. Ayo siapa ya? Ayo siapa? Nggak tahu kan? Johnny Iskandar. Johnny Iskandar. Luar biasa kan? Hebat, hebat banget. Duh, tuh komen. Bapak udah pernah belum yang flash disk gede yang tipis kayak softland? Hah? Ada flash disk. Jadi buat nyimpan data tapi setipis softland. Oh iya? Udah pernah lihat belum? Belum. Sama saya juga. saya nanya. Maksudnya nanya? Iya, pernah nggak? Kalau pernah ya saya pengen tahu. Oh iya. Iya. Inovasi tuh yang berikutnya dari bidang musik ya. Jadi tidak perlu takut kalau nggak bisa beli peralatan musik yang mahal, kan bisa kredit. Benar. Itu dia. Inovasi kredit. Saya bukan lah. Bisa menggunakan alat seadanya juga bisa menjadikan sesuatu. Kita lihat. Dari alat dapur. Wah, Safri Duo, Safri Duo. Yoi. Wah, angkatan juga kalau dia tahu Safri Duo ini. Yoi, bener. Keren tapi suaranya ya. Dia pakai musik lagi nggak sih itu? Kayaknya pakai deh. Iya. Oh enggak. Spot on lagi, Ben. Nyanyi. Cie mau nyanyi. Oh enggak, langsung bukan. Keren. Wow. Itu dia. Tapi dia ngamen pakai alat rumah tangga, badannya badan model ya. Iya, itu dia. Lo katanya punya inovasi juga, Nak? Iya lah, Pak. Tapi dari industri perbankan. Perbankan? Hah? Perbankan? Terbankan? Dasar kamu anak perbankan. Pembangkang. Pembangkan. Iya. Ayo dong, Pak. Aduh, luka. Di perbankan. Itu kan, di perbankan. Nah, bener dong, Pak. Iya. Itu
Enggak ada deh aku. Kita bisa buka rekening langsung, terus bikinnya pakai video banking, kartunya 15 menit jadi. Apa itu ya? Dari salah satu keunggulan My BCA. Wow. Pokoknya canggih. Waktu itu kita pernah ke sana, ingat gak lupa ya kita bikin kartunya? Itu udah tahunan yang lalu, bro. Iya. Yang lu, Danang masih gemuk? Iya. Emang sekarang kurus? Lumayan. Saya masih gemuk dulu nih, perut saya jatuh-jatuh gitu. Iya. Mau lihat gak nih? Mana? Nih, kita lihat nih. Jadi bikinnya gak ribet. Cuma isi data diri, scan KTP, setoran awalnya 50 ribu. Foto-foto, terus jadi deh. Aku punya nih, gambar aku wayang. 15 menit aja. Jadi tahapan ekspresinya? Jadi. Wow. Oh. Langsung. Enak jadinya gak ribet. Bikin tahapan ekspresi gak ribet ya? Enggak. Cuma tinggal langsung datang pakai seru lagi. Banking. Jadi kita kan masuk ke bilik itunya, bilik videonya. Ntar kita bisa taruh nama teman kita. Oke, operatornya cewek apa cowok? Gitu. Kadang-kadang keluar cowok, kadang-kadang keluar cewek. Gitu. Di masjid masuk bilik ya? Bilik. Bilik itu, bro? Iya. Bilik. Balik. Balok. Gue kan bilik-bilik. Kasar banget ya. Bilik. Ih, bilik-bilik nih. Bilik-bilik nih. Bilik super glad. Bulu. Selanjutnya apa lagi, Nang? Nah, ya. Sekarang ini buat yang sering naik kendaraan umum. Ya. Nah, di sana ada juga mesin vending flash-nya BCA. Gitu. Jadi bisa langsung beli kartu flash sendiri, top up, sama cek saldo sendiri juga. Wow. Ya, kurang lebihnya seperti yang ini nih. Gampil kan? Gimana menurut kamu tadi? Kita, bagus gak tadi? Luar biasa. Ini yang terakhir ada inovasi baru dari BCA yaitu aplikasi Sakuku. Sakuku? Sakuku ini adalah dompet elektronik yang bisa bikin hangout lo makin all out. Mau split bill, bayar belanja, tarik tunai tanpa kartu, transfer isi pulsa. Pokoknya semuanya bisa di satu aplikasi ini. Ingat gak waktu itu yang kita makan-makan? Kapan pak? Nggak ingat? Nggak. Ya udah kita bikin memorinya. Yai. Wah, dia tampak jijik. Oke, okay, thank you. Yang itu aku sama Danang kita udah nyobain nih, Lati. Ah, nih Mbak, cakep nih. Kami Danang Kusman. Ada nggak permintaan split? Udah, masih baca, okein aja. Oke. Okay. Nah. Masukin pin kan? Ya. Masukin pin. Oke. Okay. Tarik tunai. Mm-hmm. Mau berapa? 200.000. 200.000. Iya. Yeah. Lanjut. Pinnya masukin. Kan? Tarik tunai Sakuku. Oke. Masukkan nomor handphone. Handphone berapa? Satu. Masukin. Benar. Masukin kodenya itu. 546-020. Benar ya? Iya. Silakan mengambil uang Anda. Wow. Oh, keren itu. Jadi simple ya. Easy, so practical. Gak perlu bawa dompet gitu. Tadi waktu itu aku pas pergi nonton itu sama Mas Arto, aku gak bawa dompet non. Oh. Iya, jadi pakai aplikasi itu beres semua. Dia gak bawa dompet emang disengajain dia. Mintanya ditraktir, ternyata gagal. Gitu. Jadi pakai Sakuku, bikin hangout kamu nanti makin all out. Oh, wow. Gitu. Ya kan? Tapi, nah, yang tadi kita kan baru nyobain 3 fitur ya kan. Di segmen selanjutnya kita akan nyobain fitur yang lainnya. Jadi kamu masih mau di sini? Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih, saya mencoba untuk mempertahankan dua segmen soalnya. Oh, kontraknya dua segmen. Dua ya. Segmen. Okay. Kita bertemu di segmen selanjutnya. Dekomen.
dalam kartu prabayar Anda tidak mencukupi.